Khabar nak jadi mufti, ingat bodoh ni. Faham? Video ini akan berkisar tentang adakah Ustaz Azhar Idrus disyaki menipu atas nama Jabatan Mufti Perlis. Sebelum kita pergi kepada bab tersebut, anda nilai sendiri video ini terlebih dahulu tentang bahasa beliau. Ini dalam sejik, dalam hari, marah orang nikahlah sejik. Nak, dia khabar ikut gereja. Ikut gereja ni gini, nak khabar, nak jadi mufti, ingat, bodoh ni. Faham? Hak haram ni kita nikah dalam gereja, bawa tu imam, bawa saksi. Akad nikah dalam gereja cara Islam, hak ni dilarang. Ada pun akad nikah cara Islam dalam sejik, tak ada larang. Ada hadis ke apa? Jangan nikah dalam sejik, ada. Mari sini tunjuk. Tak ada lah lepas atas muka. Panah kat ni, jadi bodoh. Bukan kita nak anjur dalam sejik, jadi buang masa umat Islam. Sekarang anda dengar pula tuduhan melampau Ustaz Azhar Idrus terhadap Jabatan Mufti Perlis. Jadi nak tunjuk hero, biar kena tepat. Maknanya lembut cecok hidung boleh lebong. Nah, orang kampung. Main aku boleh. Nak pasal apa? Pasal dia diam. Pasal keluar tu, daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Nah, nikah dalam masjid bukan amar Rasulullah. Nampak? Menyeleweng. Bida'ah lah macam-macam. Nikah dalam masjid bukan amar Rasulullah. Nampak? Menyeleweng. Bida'ah lah macam-macam. Ini adalah fitnah daripada Ustaz Azhar Idrus. Fatwa Perlis juga membenarkan akad nikah dalam masjid. Rujuk gambar ini bahkan ada disebutkan sebagai sunat. Jadi, di mana Jabatan Mufti Perlis bida'ahkan, mohon Ustaz Azhar kemukakan bukti. Video Ustaz Azhar ini telah lama, namun sehingga sekarang kami belum menemui kenyataan Ustaz Azhar menarik balik fitnah beliau kepada Jabatan Mufti Perlis. Jika sesiapa hendak mempertahankan Ustaz Azhar Idrus, mohon kemukakan di mana Jabatan Mufti Perlis bida'ahkan akad nikah dalam masjid sejak dari zaman Datuk Dr. Juanda Jaya hingga Datuk Dr. Mazhar menjadi mufti. Tidak menjadi keaiban jika Ustaz Azhar berani memohon maaf dan menarik balik semula. Adakalanya ego merosakkan manusia. Disebabkan video ini masih diakses lagi hingga zaman sekarang, kita berharap Ustaz Azhar Idrus terbuka untuk melampirkan bukti. Jika tiada, mohonlah maaf. Memohon maaf bukan satu keaiban.